Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum. Kembali dengan Sun-Sun di sini. Kali ini saya akan share cara membuat motion graphic dan video opening menggunakan Camtasia. Kita mulai. Oke, teman-teman, di sini saya buka ya Camtasia-nya. Kita tahu di sini di library-nya sudah ada bawaan dari Camtasia-nya, ada motion background ya seperti ini. Tapi di sini saya akan ajak teman-teman untuk menambahkan motion graphic dan video template lainnya, dan tentunya ini gratis ya. Gimana caranya? Di sini teman-teman klik menu file, lalu teman-teman klik library ya, lalu pilih download more asset. Nah, ini dia. Kita langsung diarahkan ke website resminya di techsmith.com ya, di library-nya. Nah, sebelum kita download di sini, kita lihat dulu ada template gratis, ada tema ya, ada frame, ada intronya, outro, dan motion graphic. Saya akan contohkan cara downloadnya, motion graphic dan template-nya. Oke, pertama-tama tentu di sini kita harus sign in dulu ya. Kita klik sign in. Di sini biar cepat saya pakai Google aja, continue with Google. Oke, beres ya. Di sini saya pakai akun Gmail saya, ini contohnya ya, ini dia pakai Gmail. Nah, di sini kita langsung download aja. Yang pertama saya akan download dulu template ya. Di sini template untuk video opening, jadi cara buat video opening itu gampang banget. Ini banyak ya di sini ya, ada contohnya tuh seperti ini. Kalau kita tunjuk dia langsung keluar tuh contoh-contohnya, cantik sekali. Oke, kita akan contoh, kita akan ambil yang ini aja nih, yang 5 quick tips ya. Ini ada tombol download file ya. Oke, kita ambil. Nah, dia langsung download tuh. Dan teman-teman di sini harus ingat ya, di sini ada yang gratis, free, ada yang premium berarti berbayar. Kita pakai yang free aja ya, gratisan. Oke. Biarkan si template opening ini download sampai selesai. Lalu kita siapkan lagi, sekarang kita cari motion background ya. Motion graphic maksud saya, ini dia motion graphic. Kita klik aja, biarkan yang tadi download terus ya, biarkan aja ini yang pertama tadi yang video template-nya. Oke, yang motion graphic di sini banyak juga. Oke, nah misalkan yang ini nih, yang blok minimal kita download. Oke. Oke, sudah selesai teman-teman ya downloadnya nih. Kita langsung aja kembali ke Camtasia. Nah, di sini kita langsung ambil, cara ambil dari template-nya. Yang pertama template ya, kita ambil klik menu file, lalu teman-teman di sini klik export, sorry export lagi, import ya, import. Nah, di sini teman-teman klik menu package. Nah, di sini ada tuh ya. Tadi kita pilih yang ini kan, yang brand awareness, yang ini. Kita klik OK. Nah, oke, biarkan aja. Lalu yang kedua, kita ambil motion background-nya, klik library, lalu pilih import zip library. Nah, jadi blok minimal ya. Nah, ini dia. Sini ada pertanyaan, mau ditambah kemana? Saya tambahkan ke create new aja, kita import. Nah, ini dia. Kita tambah lagi aja deh. Import zip library-nya dari important person. Nah, ini dia udah siap. Lalu kita sekarang masukkan yang tadi template-nya ya. Manage template. Nah, tadi pakai yang ini nih. Oke.
Oke, teman-teman, setelah kita import, nah ini dia hasilnya. Kita tinggal play aja. Oke, ini dia hasilnya ya, sudah ada. Di sini bisa kita ganti nggak kata-katanya? Tentu bisa ya. Kalau di sini ada tulisannya angka 5 dan tulisan di situ ada quick tips. Ini bisa kita edit ya, diklik aja. Oke, misalkan menjadi angka 3. Misalkan di sini tips. Nah, kan nama teman-teman di sini ya. Oke, tuh. Jadi bisa kita rubah seperti ini. Keren ya. Dan sekarang kita akan tambahkan lagi motion grafiknya ya. Tadi sudah saya simpan di library. Nah, ini dia important person. Klik kanan aja itu timeline. Oke, kita simpan sebelah sini aja. Kita play. Nah, ini foto ini bisa, tentu bisa kita ganti ya. Misalkan pakai foto saya, ini yang ini buang dulu, tambahkan fotonya ya, foto teman-teman silahkan, foto saya misalkan. Nah, seperti ini first name-nya tinggal diganti aja sama nama teman-teman gitu. Oke, kita coba lagi. Oke, keren ya. Oke teman-teman, cukup segitu aja cara membuat motion background dan video opening di Camtasia. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video keren selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.